Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat mancing mania, kali ini saya tidak akan mengupload video tentang mancing, tapi saya akan membuat berbagi pengalaman tentang Google AdSense. Oke, bagi rekan-rekan atau teman-teman YouTube pemula seperti saya yang masih menunggu Google AdSense-nya belum datang-datang, sudah sebulan lebih tidak ada kabar. Jadi, pengalaman saya buat rekan-rekan YouTuber pemula yang masih menunggu surat cinta dari YouTube atau dari Google AdSense, saya punya solusi buat rekan-rekan sekalian. Oke, sebelum saya lanjutkan di video saya berikutnya, tidak ada salahnya kalian like, subscribe, serta komen demi kemajuan channel ini. Oke, langsung aja buat teman-teman seperti saya ini YouTube pemula. Itu jadi saya tanggal 27 Oktober sudah dikirimkan surat Google AdSense atau Fin AdSense dari YouTube. Nah, jadi selama itu saya nunggu, dan sebelum saya nunggu saya juga nyari solusi dari YouTuber senior, pengalaman mereka gimana nih cara penjemputan, dan apa kita harus menunggu di rumah Google AdSense. Ternyata dari sekian banyak YouTube, saya akhirnya punya kesimpulan. Saya mengambil sebuah kesimpulan dari tanggal 27 sampai tanggal 9, kebetulan tanggal 9 November itu, ini memang satu keberuntungan buat saya ya. Saya kebetulan saya lagi sing-sing nongkrong di depan dengan teman-teman saya, itu ada pos nyari alamat. Oh, kebetulan alamatnya di wilayah saya, di RT saya. Kebetulan saya tinggal di Jakarta Selatan, maksudnya di Pancoran tepatnya. Itu ada pos nanya alamat, saya bla 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 bla. Akhirnya saya inisiatif, saya iseng di tengah-tengah pos, saya tanya-tanya, "Pak, Bapak ini gini, Bapak wilayahnya, areanya di wilayah sini Pak, yo kawasan ini." Dia bilang, "Oh maaf Pak," saya tanya, "kira-kira Pak, kalau seandainya," saya bilang gitu, "ada Fin Google AdSense dari YouTube Asia atau AdSense Asia, alamat ini atas nama saya Marjuki, alamatnya gini-gini, tolong Pak, saya kasih tahu. Oh ini Pak surat AdSense-nya gini, ini nggak ada resinya soalnya Pak surat ini, dalam bentuk seperti itu." "Oh, jadi gimana Pak, kalau seandainya ada, ya kalau bisa kabari saya Pak." Ya, nah kebetulan juga guys, saya lupa ngasih nomor telepon untuk ke tukang pos. Besoknya tanggal 10 sore, memang kemujuran, emang nasib lagi cakep, itu pos datang guys. Yang kemarin tiba-tiba saya dipanggil, saya juga kaget. "Ada Pak," saya bilang, "nih saya ada Google AdSense atas nama ini." "Wah itu punya saya Pak, soalnya," kata dia, "saya lupa kemarin minta nomor telepon." Nah itu guys, akhirnya kayak gini nih, saya udah dapat tuh Google AdSense. Nah atas nama saya nih guys, tuh seperti ini. Memang udah saya subscribe, dalamnya ada Fin nih guys. Maaf saya tidak buka dalamnya karena, nah, saya dapat surat cinta. Akhirnya alhamdulillah hirobil alamin, ini Google AdSense saya datang. Nah buat rekan-rekan sekali lagi yang masih menunggu, sebaiknya jemput bola. Ada dua solusi buat kalian yang masih menunggu Google AdSense udah sebulan lebih belum datang. Yang pertama, tidak ada salahnya kalian datang ke kantor pos, cari tempat informasi. Yang kedua, solusi ini pengalaman saya, kamu cegat itu tukang pos atau kurir posnya yang berada atau bertugas di area tempat tinggal kamu. Seperti saya, kamu tanya-nanya nggak jadi masalah, nanya pasti akan ada solusi. Nah jadi kenapa, semoga video saya ini juga bermanfaat buat rekan-rekan atau teman-teman YouTuber pemula seperti saya, daripada lama
menunggu PIN itu ada dua sudut. Pertama, sekali lagi kalian datangi kantor pos yang terbesar di daerah kamu masing-masing, maksudnya tempat logistik atau penerima barang-barang dari luar itu. Yang kedua, kamu cari pak posnya yang bertugas di wilayah kamu. Nah, saya rasa itu rata-rata pengalaman YouTuber pemula itu masing-masing menerima surat Google Adsense itu macam-macam. Kebanyakan mereka menerima Google Adsense ini, ada yang menjemput langsung ke kantor posnya. Kalau saya pribadi, saya langsung mencari petugas posnya atau kurirnya yang ada di wilayah saya. Nah, kebetulan wilayah saya berada di Jakarta Selatan. Kantor pos Jakarta Selatan itu yang terbesar ada di daerah Fatmawati ya, depan rumah sakit Fatmawati. Nah, mungkin sekali lagi daripada rekan-rekan YouTuber pemula lama menunggu, tidak ada salahnya Anda datangi, Anda kejar. Ini bagi YouTuber ini sangat berharga. Nah, surat cinta ini sangat penting buat kita. Oke, sekali lagi buat para rekan-rekan, tidak ada salahnya Anda jemput bola, dalam artian Anda paranin itu kantor pos, minta solusi, langsung ngobrol dengan tugas. Kalaupun ada temu security, saya yang mau bertemu dengan resepsionis, kamu ngomong aja dengan resepsionis, saya atas nama si akan mengambil pak surat saya dari Google Essen atas nama ini, alamat ini, udah. Kalau seandainya kantor pos tidak beri solusi, kamu minta nomor petugas kurir pos yang ada di wilayah kamu. Kamu minta nomornya, kamu bisa WA. Pokoknya solusinya macam-macam lah buat kalian para YouTuber pada menunggu lama. Ya kan, menunggu tidak pasti-pasti. Ya, yang pasti jemput pula, ambil sambar Uber. Itu dia. Oke. Sekali lagi ini pengalaman saya tentang VIN ASEN. Nah, sistem penjemputannya terus kita jemput bola. Ya, tidak ada salahnya kamu meluangkan waktu kamu ke tempat kantor pos, atau kamu bisa juga mencegat kurir pos yang biasanya mengirim surat ke daerah kalian. Oke, para sobat YouTuber pemula dan rekan-rekan YouTube yang lain, mungkin ini aja video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.